Rusia Maria Zakharova sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa militan Hizbullah masih terorganisir di Lebanon. Hizbullah disebut belum kehilangan rantai komandonya meski berulang kali diserang Israel. Rusia sempat khawatir serangan itu akan memicu konflik bersenjata di Timur Tengah. Menurut penilaian kami, Hizbullah, termasuk sayap militernya, belum kehilangan rantai komandonya dan menunjukkan organisasi, kata Zakharova dikutip dari Al Arabiya pada Rabu 9 Oktober 2024. Menurut Zakharova, potensi konflik besar itu dipicu oleh Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut dianggap munafik karena prihatin dengan korban sipil, namun masih tetap mempersenjatai Israel. Zakharova juga mengutuk Israel yang baru-baru ini meluncurkan serangan rudal ke Damaskus, Suriah. Ia menilai tindakan Zionis sangat keterlaluan dan melanggar kedaulatan sebuah negara.